Satu masa, satu orang muda nak menghembuskan nafas dia itu lah hamba daripada hari dia akan mati nanti. Nabi hamba dari hari dia akan mati. Para sahabat turut bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada tiga Nabi bertanya kepada budak-budak, hai budak, apa yang kamu rasa? Hai budak, apa yang kamu rasa? Dia kata Rasulullah, tadi ya Rasulullah, bercampur di antara takut dan harap. Ketika dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata dua perkara ini tidak berimpun pada satu orang mukmin yang akan mati. Ada senama menaikkan rahmat Allah, Tuhan hapuskan ketakutan, dan Tuhan menangkan pengharapan. Tak takut-takut itu hilang. Demi rasa harap yang sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan itu Nabi cerita, dia tak mati lagi, tak tahu. Biasanya tak akan tempuh semua tujuan-tujuan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita ingin beriman, maka kita pasti harap melebihi segala. Sebab itu tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ta'ala pada hari dia akan mati. Imam Syafi'i tuan-tuan, di antara kaum Nabi sebelum mati menangis. Di antara ramai ramai Allah Taala yang dia perasan mati menangis. Waktu itu orang datang pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu saat dia nanti dia sempat diminta oleh para murid masuk solat, masuk solat, minta maaf, salah, salah. Pada saat satu ketika orang masuk dia menangis. Maka orang tanya kepada Imam Al-Syafi'i, Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Tuhan menangis? Tuhan banyak sembahyang, Tuhan banyak berpuasa, Tuhan banyak bersedekah, Tuhan kuat berjihad. Dikata hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan aku menangis dengan sebuah. Kata Imam Syafi'i, hari ini hari bertemu dengan Allah. Jadi Imam Syafi'i kalau kita tahu daripada hadis tadi, masih panggil Imam Syafi'i sebab dua syarat, iaitu yang pertama takut, yang kedua harap. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad di antara dua perkara yang ada pada ketika itu, datanglah menyabar rahmat Allah, maka dia dimenangkan perasaannya ialah pengharap daripada ketika telah menjadikan Islam Syekh. Tuan-tuan, Allah SWT serum Allah. Sedangkan pada ketika itu, sebelum itu, masuk Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, iaitu guru, iaitu murid kepada Imam Syafi'i. Kala sebut Imam Syafi'i, Imam Muzani. Tuan-tuan, Allah SWT serum Allah. Dengan beberapa orang berkumpul, berkata Alim Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ya Syekh, wahai guru, janganlah kamu lupa kami pada hari akhir nanti. Pada hari akhir nanti, jangan lupa kepada kami. Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, insyaAllah, kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tidak akan lupa kamu pada akhirat. Kita faham di sana ada syafaat daripada Allah SWT. Lalu tuan-tuan, Allah SWT mendampingi orang-orang saleh itu di antara pelangi orang-orang beriman.
sido Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam subuh kita banyak berkenan-kenan orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akthiru al-ma'arif bainal mu'minin fa inna li kulli mu'min syafa'atan 'indallah yawm al-qiyamah. Perbanyaklah berkenal-kenal dengan orang-orang beriman. Kerana setiap orang yang beriman itu ada syafaat pada sisi Allah pada hari akhirat. Bayangkan kalau Allah yang kita kenal itu adalah kasih Allah. Bayangkan orang yang kita kenal itu ialah ahbab. Kasih Allah. Jadi tentu setelah itu saya berjumpa satu orang. Dia di dalam sembahyang mayat di Allah, dia tak akan nampak rupa ya. Sedangkan dia bukan doa pada ini. Di sebuah ini dia mayat sama dia. Maksud lagi dia tahu. Sama macam mana. Tuan-tuan, bukan dia. Bukan maksud lagi. Kalau bayang mayat nak ambil sedekah dia memang boleh disumbat benda pecah. Kalau di kedua tentu saudara semua lah sayang banyak orang lebih mampu. Kalau 10 kali dia sayang, 50 ni. Mana ada? Kerja mayat-mayat. 50 orang dia itu macam kerja berapa menit? Sehari 50 menit. Bila saya timbul dengan sekilas yang tidak tahu sebenarnya bukti yang kira yang banyak bukan sebab apa Ustaz, sebab tak jumpa para ahli ulama. Bila banyak yang terjadi sudah berat untuk umur wadah, lepas banyak dicari tunggu salam tunggu, dicari tunggu sampai tunggu kenai lah kenai motor lah baru sebab kenai. Jadi semua ini adalah modal persiapan dan kita dengan kita Rasulullah tidak akan pernah merasa kenyang sehingga kita sampai ke negeri namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min la yashba hatta yantahi al-jannah." Orang beriman tak pernah kenyang. Mana orang beriman tak pernah puas hati. Sehingga akhirnya dia syurga. Selagi mana kita tak menjejakkan kaki di dalam syurga, kita tak pernah rasa sedap. Rasa tenang. Kita tak pernah rasa sedap. Pijak-pijak kaki ke syurga, bau bau sedap. Bayangkan selama Umar Khattab radhiyallahu ta'ala yang termasuk di kalangan ahad al-ashrah al-mubashshirin bil jannah, di antara salah seorang yang dijani berita gembira sebagai penghuni syurga, salah seorang dijani syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ketua tak sungguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau lepas subuh berarti Nabi akan tanya semalam siapa ni. Kalau pada waktu itu dia Rasulullah semimpi sekian-sekian, Nabi akan mendakwil dengan dia. Satu hari itu Nabi tanya siapa mimpi semalam. Satu orang pun tak mimpi. Nabi kata semalam ini. Semalam Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pergi ke syurga. Aku mimpi pergi ke syurga. Sampai-sampai di syurga, kalau saya ingat, aku tengok satu mahliknya yang sangat cantik. Aku pun menghampiri mahliknya itu. Di luar mahliknya itu, dari mahliknya itu, aku sekolah. Dan aku tengok satu perempuan sedang berhubung dalam syurga. B
Bila aku hampiri malaikat itu, aku tanya, di mana ada surga ataupun malaikat itu? Kata orang berjawab, li Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, malaikat itu Umar Al-Khattab. Nabi di nadanya Umar punya. Nabi tak tengok dalam surga Umar itu ada apa. Nabi langsung melangkah ke dalam mahliyah Umar Al-Khattab. Nabi cerita tentang Rasul Umar pada macam kalau subuh kita balik di pada pagi Umar tu ada pada ada tak perasaan Umar tu macam mana? Aku tengok surga Umar. Umar pun ya Allah, aku dah melangkah masuk ke dalam semua surga. Aku melangkah langkah masuk, tiba-tiba aku teringat jubur Umar. Aku bimbang kepada Rasulullah SAW. Umar jubur pada sebabnya Rasulullah SAW Muhammad, aku melihat dalam mahligai sebelum dia melihat akan keindahan mahligai. Aku memang Umar jemur sebab aku melihat bidadarinya sebelum Umar melihat bidadarinya. Umar menangis. Allahu Akbar. Umar menangis. Apa kata Umar? Afa'alaika udharu ya Rasulullah. Apakah kepada engkau aku nak jemur Rasulullah? Umar menangis. Tuan-tuan, Umar itu Ashraf al-Ashraf al-Bashar itu jadi salah satu di antara 10 orang yang Nabi jamin surga. Bagaimana keadaan Umar pada hari berada di hadapan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, Umar itu Allah subhanahu wa ta'ala, waktu diistiharkan nama 100 orang penghuni surga. Tuan-tuan, satu orang diistiharkan negeri Makkah, ni hak dijamin syurga ni. Dia berasa yang seorang ke negeri Makkah tu ialah dia. Kalau diistiharkan satu orang ke dalam negeri Makkah, satu orang ke dalam syurga, dia berasa dan dia mengharap harap yang seorang tu aku tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, kalau mereka taraf itu, kita agak tak amanah dekat dia. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Takut kita balik bertemu dengan Allah, kita masih tak selesai dengan Allah. Malangnya, kita balik kepada Allah, kita tidak mendapat kedudukan Allah. Inilah perkara yang mesti kita jadikan para bahan muhasabah dalam perjalanan kita yang semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah sahabat Muhammad, dengan sentiasa kita bermuhasabah, maka ia akan meringankan beban-beban yang bakal kita tanggung pada saat kita balik bertemu Allah pada hari akhirat. Saya nak berdoa kepada Allah tazkirah kita pada hari ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, keberkatan, kerodaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia telah berbuat ia dan mesti di masa lalu dan masa kini. Allah Taala berikan rahmat alaihi wasallam. Allahumma Gracias.